Bismillahirrahmanirrahim. Matlabul arifina minallah ta'ala asyidqu fil ubudiyah wal qiyam bihuquqir rububiyah. Malu ini ya ngaji, kalau ngaji hikam itu jangan ngedel-ngedel yang ngaji sendiri. Di orang yang suka ngedel-ngedel temannya, suka ngedel-ngedel apa ngedel-ngedel itu mencari kejelekan orang, toh itu berarti dia belum pernah ngaji hikam. Kalau orang sudah ngaji hikam itu masya Allah malu toh hidupin yang Allah. Coba tidak mikir orang lain, dirinya sendiri itu ternyata dalam mencari itu masih belum temu dia situ kemana, siapa itu. Tuntutan atau permohonan orang-orang makrifat kepada Allah, ini permohonan orang makrifat pada Allah. Yang diminta orang makrifat pada Allah itu adalah sungguh kesungguhan totalitas dalam ibadah dan bisa menjalani hak-haknya ketuhanan dengan baik. Situ dah wis. Terasa Mbah Munoto tuhu. Jadi tidak mikir medodari, tidak mikir surga, apalagi duit. Ya Allah. Is pokoknya bener nih hadapan Allah, selalu berusaha untuk terus membaiki Allah. Yang lain tidak mikir, itu urusan Allah pada saya, urusan saya pada Allah, saya baik itu. Ya Allah, walaupun tidak ada cobaan, ya banyak ya cobaan. Bagaimana baiknya orang di hadapan Allah ketika cobaan? Ya sabar, nerimo, mencari hikmahnya situ dok. Loh, nanti kalau ndak putus-putus, masya Allah kata ndak mutusi. Itu pasrah. Pasrah tapi pol. Loh, kalau ndak jalan gimana? Kalau sampean kan kelas sik bojo esuk sapa bojoku ngibadah ya ngibadah, kadang ya maca wiritan sing diwaca paling jumlahe walqa itu alaika mahabbatan minni walitusna alaini. Iku paling saya lemparkan kepadamu cinta kasih kepadaku, mas. Sekelas-kelasnya utawa apa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim waktu alai apa waktu ni muslimin reng. Datanglah kepadaku dengan mas. Ndak blas itu. Oh alah, ya Allah, lek kelasku paling ya Allah. Hah? Utangnya urutang kan ya kewajiban ya Allah. Ya. Kalau ariben ndak urus. Itu urusannya Allah padaku. Tapi urusanku ya tak baik apa jare. Urusannya Allah pada kami itu. Nggak opo-opo urusannya Allah pada kami, bukan urusan kami pada Allah. Ngono ta. Jadi tuhu totalitas, tidak ada yang untuk hududi nafsi. Bagian nafsu itu urusannya Allah. Kita tidak usah mikir, masya Allah, bojo panggonan opo maneh. Tapi ini ya kudu topak tapi tingkatkan derajatmu, kapasitasmu di hadapan Allah. Berarti arifin itu lebih tinggi daripada ibad, ahli ibadah. Ahli ibadah itu sih bukan arifin, karena sih melihat ibadahnya. Zuhad, zuhud. Zuhud itu gak gelem dunya. Le arifin orang urus Allah. Dunya ya, apa jari Allah kabeh. Terus lebih tinggi daripada ulama. Ulama itu sih ilmu aja panggah kan berkutat pada di bener-bener lari Allah kabeh
ya punya dunia, gak punya dunia, ya duduk urus aku, penting aku tuhu nang Allah, tuhu. Masya Allah. Ya awakmu lek sik mikir berarti iso sugih ya Arifin. Ya awakmu Arifin tukang las iki berarti tukang salon. Berarti iso sugih ya Arifin ya. Berarti kecantol etok-etok rip mengarip itu namanya. Bergaya makrifat. Bukan urusan saya, urusan saya tuhu total. Masyaallah. Jadi asyidaku filubudiyah belajarnya kore gitu kiam bihukuki rububi menjalani hak-hak ketuhanan, hak-hak ketuhanan pokoknya ya wis wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah Allah saya menciptakan jin dan manusia kecuali tuhu sidik sungguh dalam beribadah. Pengen dilem ada tambah apa wih gaya iku ya makrifat dinapsih itu masih roh nang nafsune kabeh karena sik mikir hududin naf hududin nafsi. Ya Allah ya Allah angel angel jere BBI membengi apa wae multikultural eh apa apa itu kaya yai asrar iki multi apa ya. Semuanya itu ya ditempatkan pada posnya masing-masing. Wis penting Allah 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 Allah. Ya. Wis kono-kono penting aku apik nang Allah. Lho apa ya gak piye golek gak penak. Ya gimana nanti kalau lah itu berarti sama saya mikir nafsu kayak Gusti Allah gak iso apa-apa nunggu aku nah, gitu kayak Gusti Allah saya nduk wuruhi masih kau belajari ya Allah ya Allah jajah lo tau nana ben nah berarti saya nafsu ya coba aku sungguh supaya berarti saya nafsu. Oca lah Allah kok sih mbok berarti setelah pintunya Allah masih ada nafsumu jeruan nafsumu tambah lan aku tak tuhu nang Allah hajatku bentang kabul nafsu gitu. Aku tak sungguh nang Allah urus aku bentuk cukup Allah berarti sih nafsu ya Allah ya itu makrifat ya ndak bisa bayangnya kita bukan makrifat sembuh kah. Bahkan terasa Abu Madian apa? Terasa se Abu Madian, masya Allah. Terasa apa ni tu? Terus, bon. Matlabul arifin min robim aklamin matolibi ghairihim. Jadi tujuan arifin itu lebih tinggi dari seluruh makhluk selain arifin. Tidak ada yang lain. Allah. Kadang nanti sing melulu doy. Yang lain itu ya wis tidak punya apa-apa tapi punya Allah ya aman doh suki tanpa bondo suki tanpa punya Allah gudang-gudangnya duit gudang-gudangnya kebutuhan gudang-gudangnya kacat Allah kabeh semuanya dia gudang rezeki untuk anak cucu-cucunya lah pokok disimpan ke sekarang gudang-gudang kebaikan untuk keturunannya lah insya Allah bayanan itu ya segitu tapi oleh duduk arifin ya jangan makrifat itu ya ikhtiar kalau tingkatan tidak arifin pena arifin berarti ya arifin ilham arifin jadi gudangnya semuanya duwe Allah punya Allah tapi banyak orang yang salah jalan golek ya Allah ternyata salah jalan koyok-koyok ya Allah jadi gak total edok-edok Allah tapi ternyata ada kotorannya edok-edok bergaya
bersama Allah ternyata ada negatifnya. Itu Mbah Munoto jadi hidup itu paling sulit itu. Sampai beliau tidak bisa, aku itu teko kono purung. Ya tuhu itu. Tuhu. Bismillah Allah, untuk Allah, menuju Allah, dari Allah, tuhu. Enak ya urip, ndak ini apa? Nanti saya akan nikah umur berapa? Loh. Soya saya Bang kan. Ada orang kemarin katanya Pak RT Rianta itu lucu. Cita-cita ada Pak Rifat, cita-cita orang mana itu? Panjen. Oh, bukan Berpucung. Aslinya orang Bandung. Merifat. Nah, itu ngursus. Pas habis ngursus di Pelgading atau di Lumajang, tuabraan di Pal ini. Keselio apa-apa. Gak enak yang nulung, salah sih ditabrak ponane Pak Rianto sendiri. Pak Rianto ini ya suwi-suwi mesak nih. Maunya kepegelen, maunya ya marah wong ponane ditabrak. Tapi orang jauh. Kasihan lama-lama ditolong dibawa ke tukang pijet itu Sanggal Putung. Nelpon ke istrinya. Bu, saya tabrakan. Wah, di mana ya? Di mana? Di Tirtayuda ya. Anu, Bu. Wancan sampean itu kalau naik sepeda motor kenceng terus ya gitu. Saya ini sudah tabrakan. Enggak dicenguk. Malah dimarahi. Ini sudah ada catatannya dari Allah. Sudah ada catatannya dari Allah, Bu. Sebelum saya tabrakan itu jamnya, tempatnya sudah dicatat semua. Saya tidak ditolong, dimarahi sampai ini tuh mana. Kayak waduh piye nih ke situ. Kemari pate kepeksan cek ka di senene sing wedok. Sing wedok. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sidaku fil ubudiyah, sungguh bener, pokoknya bener tok wis, bener dalam beribadah. Gak mencong-mencong, ibadah kok mencong-mencong. Ibadah kok ndak krana Allah, ibadah kok ndak untuk Allah, ibadah kok miring. Ya Allah, ya lah piye tingkatane, ya lah tingkatane apot iki ya wis. Wis kadang ya sik aneh-aneh. Nang ndi iki mari ngene anu. Sik WA-WA-an wis tambah karo-karuan iku ya. Wis jajal opo? Aku becare Allah. Apa cari Allah? Allah. Ana opo? Cak kancane nang ndi? Allah. Jadi wisatanya wisata religi, wisata masya Allah, wisata surga. Tidak main-main. Ayo buat nang anu ini jenis corah koboan. Allah. Wis nang swarga aku kira Allah. Lah Imam Ghazali kan gitu. Bayang di neraka ya tekan neraka. Bayangnya surga ya surga, dicuatet ya persis surga. Siratal mustaqim karo nyatet karo bayangnya tembus. Siratal mustaqim. Bayangnya orang mau mati sampai neng kubur ya tembus. Surga ya langsung. Wis ndak ada penghalang. Ya. Man arafa Allah lam yahfa alaihi syai'un, sapa sing makrifat nang Allah ndak samar baginya semuanya. Insyaallah. Jadi kadang kan bingung Imam Ghazali itu piye ya. Wong nyeritane orang nakal ya koyo nemenan mbek orang nakal. Nyeritakan wali ndak enek tingkatan wali sing lebih tinggi ngalane Imam Ghazali. Ya wajan makrifat karo nyatet ya wis garek nyatet. Ya Allah. Dibersihkan nanti. Allah. Sulit tapi ya. Ya Allah, ngoten. Tadi
yang paling penak kemarin itu khairu matat lubuhu mahuwa talibuhu minka, sebaik-baik yang engkau minta kepada Allah itu ya apa yang diminta Allah kepadamu. Apa? Sebaik-baik yang kau minta pada Allah ya apa yang diminta Allah kepada ibadah. Ibadah tuhu dalam mengabdikan, menghambakan, betul-betul kita itu hambanya Allah. Itu dah wis. Kalau kita itu sudah tuhu total dalam menjadi hambanya Allah, nanti Allah akan total menjadi Tuhan kita. Enggak jadi hambanya nafsu, enggak jadi hambanya ketakutan, enggak jadi hambanya pengen, enggak jadi hambanya wanita, enggak jadi hambanya jabatan, enggak jadi hambanya tenar, enggak jadi hambanya viral, enggak jadi hambanya ya Allah. Khairu ma tadlubu ma huwa talibu minka, sebaik-baik apa yang kau minta pada Allah, yang kau cari ya, sebaik-baik apa yang kau cari pada Allah, ya apa yang dicari Allah kepada ya Allah. Ini nanti pertemuan. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik, nanti akan bertemu. Kita menjadi hamba Allah, total menjadi Tuhan. Awak dia kan sering menjadi hambanya nafsu tuh ya. Berarti kan lepas, keluar dari siratal mus. Kadang kayak punya teman ya tuh, ada biye. Sholat tuh dikit sembrono. Kadang jamaah dikit sembrono. Kadang wis kiai ya, wis ustad tuh. Di murid, jagongan ketepak. Ya kan jani sholat ya sholat jamaah di video aja. Kono wis kesel jagongan, capek jagongan ya marah-marah. Gak sholat ya, wudhu. Ya sholat. Ya kak, mungkin wis ma'rifat ya kembali ya. Ma'rifat ya. Kita yang jamaah kadang sih, ya mbah wala lah bisa. Paling enak ya wis melok syariat. Ya Allah ngoten. Dadi masya Allah nggih. Padahal min ghairi muraatin. Dengan tanpa melihat bagian nafsu dan tidak melihat apa-apapun. Cara cinta ya cinta krono Allah. Ulama karena dia adalah orang yang dicintai Allah, dia yang ahli ibadah pada Allah, dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Ngoten. Mesakne tok. Nggih. Bahasane apik satana baina man himmatul khur wal kusur wa baina man himmatu raf'us sudur wa dawamul khudur. Iki dengan anak kin, margo paling teka. Kles dengan anak kles. Jauh sekali antara orang yang tujuannya hanyalah hur wal kusur, medodari dan panggung-panggungnya surga, dengan orang yang himmahnya sudah rafus sudur wal khudur, yang tujuannya sudah tersingkapnya hijab-hijab penghalang antara khoyalat dengan makrifat Allah. Dan sudah bisa hadir. Orang kalau imahnya tujuannya masih hormat dari nang surga, kata nang surga le nikmat ngenteni mati. Masih nunggu. Tapi kalau sudah imahnya rafus sudur wal khudur, tersingkapnya hijab dan bisa hadir nang Allah. Nang dindi dia masuk surga. Di mana-mana dia masuk surga. Aduh. Ini tak bisa ngaji di kayak masuk surga. Jadi aduh ya Allah, surga itu tidak usah kita ini mati lama. Jadi syatana bainaman himmatuhu al-khur wal-kusur wa bainaman himmatuhu raf'us sutur wal-khudur. Jauh sekali. Ini padahal sudah ingin surga loh ya. Walau ibadah ingin surga. Sing diwaca apa? Sing diwaca. Kadang ada
yang diwaca Masya Allah macam-macam lah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka. Kebal iso ngilang so apa mana ya ndak si kelasnya ya si kelas kelasnya ada cilik-cilik api nang wong tuwek ben ditukokne robot-robotan pagar nusa iki gak apa-apa terus nih kalau iso sing tenanan sampai ruh Allah teko pagar nusa lah biasa iku sik pertama. Sik pertama sakti sampean iso mabur gak tedas sembarang kalir dibom ora apa-apa mercon gawe dirangkul duh waruh. Sampai roh Allah teko iku ya Allah ibane Allah tenan mercon sak timbo dirangkul sumedeg mencelat kubluke tok masyaallah Allah ya ngalahir Gusti Allah iku sik kelas donya padha arek cilik lek kok ngono kok neroko njaluk susu barang gelem poso engko tukokne robot-robotan arek cilik isian. Jadi ya yes, lumayan lah, lumayan masih apik misalnya daripada gak gelem dikongkon blas. Ya Allah. Apa maneh gak lapo-lapo blas apalagi maksiat gak berai-berai. Ya Allah, pengen makrifat nang Allah. Jerene ya apa munadi pengen makrifat nang Allah ya. Pengen makrifat nang Allah gampang. Itu urusan siri. Sampai nulis Allah nang atimu. Kau lepas menjadi pandangan matamu Allah. Ya dah, Allah. Kapenya jal Allah. Wes pandangan matanya tulisan Allah. Nang atine Allah. Sawak sekujur Allah, Allah. Merem Allah, 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 Allah melek Allah, Allah. Lepas solawatan nulisnya Muhammad. Melek Muhammad lepukin yang hati Muhammad ya Nabi salam langsung cedek ya kanjeng nah kanjeng Nabi matan ya wis iku tak wong sing duwe swarga iku Allah kok sik pengen surga nih kadang ora kelingan sing ya apa jamane ya sik kelas iki lho metode ari tok jarine ayu wah padahal arek wedok ya ayu nek lek kadung ayu koyo ngono wong India wah masyaallah metode dari jarine lebih ayu metode dari tok tujuane ya kelasmu iku karo sedut sedut lek wiritan diasmu pedal iku wiritan kono ane mubah ya berbadi ya kak gitu ya berbadi ya setingkatannya Allah ini tanah apa insya Allah ini paling seneng saya ngaji apa syatana baina man himmatuhu al-kusur wal-khur wa baina man himmatuhu raf'us-sutur wal-hudur teko surga saiki kalau tujuan kita adalah raf'us sudur tersingkapnya hijab pas ngaji dok kayak mahisa mari ngene kelingan waduh waduh iki tukang apa nase ngono ya langsung Allah ana roh apa-apa Allah jadi makrifat itu ada yang roh masalah roh butuh roh benda langsung nang Allah ada yang Allah sik kadang terus roh konoan ana insyaallah kabeh ha itu wis dadi ada yang ketok Allah sik ada yang terus ada yang ketok barang ketok masalah ketok nikmat ketok apa-apa nikmat masalah ujian mari ngono gedandapan golek ya Allah iku lumayan wisan semuanya sudah baik. Ada yang tidak ketok Allah blas oleh nikmat sombong, oleh masalah bengong, pegel ngamuk misu-misu, kadang si gulek sambatan kemana-mana. Kemana kamu itu? Yang kau clear, sambat itu clear, ya langsung mencari Allah.
Mugi-mugi jadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah.